Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pemangsaan Miniatur. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ini berkesempatan lagi untuk hadir menemani teman-teman dimanapun berada. Oke rek, jadi alhamdulillah ini kita display untuk hard case mixer. Ya, kita mau review untuk model atau tipe hard case buat mixer ya. Jadi kemarin mungkin teman-teman banyak bertanya ketika kita cek sound pakai hard case mixer atau mixer yang kita gunakan mereknya apa. Terus hard case nya kok cukup menyeni sekali ya. Jadi ada seninya. Nah, ini ya kita mau spill, kita mau review atau bahas detailnya seperti apa. Nah, monggo disimak dan tentunya jangan lupa buat like dan subscribe buat channel YouTube Malang Sound Miniatur. Oke, teman-teman. Oke, Rek. Alhamdulillah ya, ini wis waduh, ruang tamu saya full. Nah, ini juga ada hardcase pesanan Pak Bos kita. Terus ini juga ada beberapa power, lalu panel hardcase ACC ya. Jadi teman-teman yang pengen order untuk nantinya unit sound full set tentunya bisa kita layani ya, sekaligus dengan aksesoris penunjangnya seperti hardcase atau cover dari perangkat audio teman-teman dimanapun berada. Oke, sih tak nyalakan flashnya dulu lur. Nah, oke, ini wis nyala flashnya. Nah, oke ya, ini untuk hardcase ACC, untuk hardcase power. Nah, ini lur untuk yang power yang ada di Malang Sound Miniatur. Nah, ini mulai dari PA 1600. Nah, ini untuk yang lainnya juga ada, dan sekaligus hardcase yang power. Nah, ini kita reviewnya campur ya, yes, mengenai hardcase power, hardcase mixer itu ada, dan insya Allah bisa kita bantu untuk proses sesuai dengan keinginan teman-teman dimanapun berada. Nah guys ya, seperti itu. Oke, untuk tipe yang kita gunakan tipe apa mas? Nah, ini untuk asli mixer yang kita gunakan V16FX. Nah, ini untuk tipe modelnya wis nyeni seperti ini ya. Jadi hardcase-nya juga kita bikin nyeni lagi. Nah, wis secara umum kalau teman-teman tahu seperti model Midas. Nah, itu ya. Nah, tampilannya seperti ini dengan beberapa aksesoris penunjangnya. Buka tutupnya, mekanisme penempatan dari hardcase mixer ini. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan nantinya seperti itu. Oke, ini untuk mixer asli untuk V16FX. Nah, baik V12FX atau berapa ya, bawahnya ada lagi ya. Oh, V24FX ya, 24 channel itu ada. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan ya, kalau teman-teman pengen order ya, dilihat saja untuk mixer tipenya seperti apa. Oke ya. Ini untuk mixer 16 channel ya, untuk asli 16 channel. Nah, model dari hardcase-nya seperti ini. Nah, ini lur. Jadi tipe modelnya buka tutup mekanisme dari kontrol ini, kontrol mixernya. Ini yang untuk bagian display untuk kontrol mixernya, dan ada yang di bagian belakang sini. Nah, ini untuk kontrol outputnya ya, kontrol outputnya yang ada di sini, input atau output ya, itu yang ada di depan sana. Nah, karena berbeda dengan mixer yang lain ya, karena colokannya mungkin di atas ya. Nah, itu. Nah, kalau yang ini berbeda, ini untuk colokannya di belakang ya, asli di belakang lor. Nah, ini nanti kita putar aja ya karena sempit nih untuk yang di belakang. Nah, jadi ini memanjakan sekali ya, karena untuk modelnya juga cukup lumayan bagus dan lumayan menggugah selera ya. Jadi kualitas sound system teman-teman nantinya bisa menunjang. Wah, mixernya pakai apa ini, padahal analog ya. Padahal pakai analog tapi wis ngeri ini ada ya, seperti itu. Nah, oke ya, ini untuk partnya kita pakai warna hitam. Oke, kita pakai warna hitam untuk partnya, lalu untuk HPL-nya kita pakai warna oranye. Itu ya. Nah, ini kayak langganan ini. Nah, oke wis, itu tadi ada info-info perhorekan. Oke, masih. Ini untuk tutupnya. Jadi ini dua tipe
ya ada dua tipe sih, satu tipe cuma apa namanya, untuk pengerjaan model display yang pertama itu yang ini lor. Nah ini kebetulan yang satunya itu punya pesanan Pak Posita, kebetulan di Kabupaten Malang, Dampit kalau tidak salah ya. Nah itu untuk hardcase mixernya tuh. Oke, ini untuk yang display yang kita sering pakai. Nah ini nantinya kita apa namanya, yang proses ini yang barusan kita proses. Nah ini yang pesanan Pak Bos kita di Dampit tuh. Tuh tutupnya yang warna itu tulisannya, karena makanya kita bikin berbeda, ini yang tipe lama, nah ini yang baru. Nah warnanya putih, anu cutting stikernya, jadi disesuaikan sesuai dengan request, bisa ya mau pakai asli atau mungkin apa midas atau stikernya apa, insya Allah kita bisa layani. Oke, itu ya untuk hardcase mixer, kita cepil colokan belakangnya ya. Nah ini kebetulan yang barusan kita proses itu ada engselnya ya, jadi biar tidak bongkar pasang seperti ini lur. Nah ini karena bongkar pasang seperti ini jadi banyak yang harus dibongkar. Nah ini yang harapan kita pertama, ini yang harus dibongkar seperti ini. Oke, nah itu ya, jadi tutupnya ada dua model, mau pakai engsel seperti itu bisa, mau yang pisah seperti ini bisa ya. Kalau yang pisah gini jadi banyak yang harus dibongkar gitu ya lur ya, jadi wis fleksibel saja sesuai dengan request teman-teman nantinya. Oke, iya untuk part dari hardcase, mulai dari engsel kunci, kupu-kupunya ini, handle dari mixernya atau hardcase-nya ini sudah full hitam semua. Untuk HPL-nya warna oranye, mau pakai warna hitam, warna apalagi warna biru merah, insya Allah bisa kita bantu untuk proses masih seperti itu ya. Oke, ini untuk yang lain mungkin kita juga spill juga lur. Ini yang Arkis Power 8U, berapa gede ya? Ini yang 10U ini. Ini yang 10U. Yang kemarin kita buka kayak buat check sound itu ya, yang kita buka kayak buat check sound juga. Ini Arkis 10U ini. Nah ini kebetulan pesanan Pak Bos kita juga, wis mantap ya. Ini kebetulan berbarengan untuk yang ke Madura ini ya, karena kemarin hardcase-nya belum jadi ya, ini kita susulkan untuk hardcase powernya. Ini untuk EV, untuk play 2500 dan equalizer asli itu ya teman-teman. Oke, itu ini sudah dengan kuncian juga ya. Ini apa namanya, untuk handle box-nya juga, lalu juga plus dengan roda itu bagian bawah itu. Nah, wis siap gliding. Oke. Ya karena 8U kita kasih roda yang kecil. Dan lagi kalau 10U ke atas, rodanya harus besar karena bebannya juga besar kan seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya secara umum untuk review kita malam ini.